Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Baiklah sahabat, di sini ada kabar dari Rizky Billar yang mengekspresikan saat Abi Ramzy bilang kalau ada teman dekatnya ingin mengambil dedek dari hatinya. Namun sebelum lanjut, ini ada kabar dari Lesti yang sekarang ada di studio SCTV ya, lagi persiapan untuk acara Karnaval SCTV. Di sini Lesti membocorkan bahwa ia nanti akan dikerjain habis-habisan oleh Yuki Kato dan Ferry Walando. Wah, pasti bakalan seru tentunya ya sahabat. Dan untuk kabar yang kedua, ini datangnya dari akun Instagram Manda Leslar. Dalam captionnya dituliskan, nih ekspresi kakak ketika bahas kalau ada teman dekat yang akan merebut dede, pasang badan dan tangan di pinggang, ama narik kaosnya ke depan. Seperti ungkapan kata hatinya, jangan macem-macem loh, dede itu milik gue. Wah wah wah, ekspresi dari Rizky Billar menggambarkan hatinya yang tak ingin kehilangan Lesti Kejora ya. Dalam kolom komentar ini ada yang mengomentari postingan tersebut. Dalam kolom komentar dituliskan oleh Muhammad Jufri, "The best bang itu baru tidak akan mau kehilangan. Doa kami akan menyertaimu Bang Rizky Billar." Wah wah wah. Itu adalah tanda bukti keseriusan cinta Rizky Billar untuk Lesti Kejora ya tentunya. Kita doakan semoga cinta mereka takkan terpisahkan ya, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.